Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1, hasil kemenangan tersebut kini posisi Persib Bandung di daftar klasemen semakin membaik. Kini, Persib Bandung berada di posisi 8 klasemen dengan raihan 13 poin dalam 9 pertandingan. Namun sayang, kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami oleh Erwin Ramdhani. Salah satu pemain andalan Luis Mia, Erwin Ramdhani mendapatkan cedera parah di laga tersebut. Erwin baru dimasukkan pada menit ke-70 menggantikan posisi Ciro Alves yang ditarik keluar. Bahkan ia hanya 13 menit berada di dalam lapangan dan langsung digantikan setelah mengalami benturan keras dengan bek Arema FC Ahmad Figo. Cedera yang dialami gelandang Persib Bandung Erwin Ramdhani rupanya cukup serius. Erwin harus menjalani operasi pada Minggu, 11 September 2022, malam. Ia mengalami patah tulang selangka kanan. Bahkan, cedera yang dialami Erwin sama seperti Ciro Alves saat membela Persib Bandung. Setelah menjalani operasi, kini Erwin Ramdhani langsung dibawa pulang untuk pemulihan di Bandung. Terlihat dalam unggahan Persib Bandung, Erwin Ramdhani mendapatkan support dari para penggawa Persib, terutama dari Ciro Alves yang pernah mengalami cedera seperti Erwin Ramdhani. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense. Don't know the consequence, the volatility of life, my own.